Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama aku Randy. Kali ini aku lagi berada di Kota Tangerang, tepatnya di Metropolis Town Square. Metropolis Town Square ini biasa orang-orang sekitar sini sebut dengan Metos. Nah, jadi katanya ini merupakan salah satu mall yang begitu sepi ya di Kota Tangerang. Nah, sekarang ini masih sekitar pukul 8 lewat 10 gitu. Nah, tapi sepertinya memang terlihat sepi ya mall di sini. Cuman aku penasaran apakah memang benar-benar sepi yang seperti yang orang-orang katakan. Dan sekarang aku sudah berada di lobby ya. Jadi nggak tahu ini lobby sebelah mana. Cuman aku pengen langsung masuk aja dan kita pengen lihat apakah benar mall ini begitu sepi, dan kita coba explore di dalamnya sendirian ya. Kita coba ya, semoga semoga ya masih ramai lah gitu, tidak seperti yang orang-orang katakan. Ini juga merupakan pertama kali aku datang ke sini ya teman-teman, jadi aku belum tahu keadaan di dalam seperti apa. Jadi kita langsung lihat saja. Ini sepertinya lobby. Nah, di sini di depan masih terlihat ada sebuah restoran. Nah, masuk. Ini di lobby utama ya. Nah, ini ada restoran All You Can Eat. Ini sepertinya ada beberapa lobby, cuman nggak tahu lobby yang sebelah mananya lagi. Lihat, wah. Jadi di depan sini masih ada tenan. Satu restoran, satu semacam studio foto ya. Tapi coba lihat teman-teman dari depan sana itu, tenannya sudah mulai pergi. Ini kosong, 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 kosong. Gila. Lihat tuh, jadi dijual. Sewakan. Aduh gila, benar-benar sepi ya. Ini aku nggak tahu nih teman-teman, ini pada kira-kira di sini pada dijual, disewakan murah. Kenapa bisa seperti ini ya? Masih ada seperti gerai butik, cuman udah tutup kayaknya nih. Gila, ini nggak ada orang di sini. Ini arah kemana nih? Ini parkiran P1, gila. Di sini masih ada ya, masih ada beberapa gerai yang masih buka di bawah. Ini masih buka. Cuman siapa yang mau beli gitu ya? Betul teman-teman. Gila. Ini benar-benar sepi. Gak ada. Itu. Ya Allah, kenapa bisa begini ya? Ini aku random aja teman-teman ya. Aku nggak tahu ini arah kemana. Cuman aku jalan aja. Kok mall bisa kayak gini gitu? Dimana tempatnya yang seharusnya pusat keramaian kok sesepi seperti ini? Jadi jujur ya teman-teman ya, aku sekarang ini lagi mencari suara-suara musik. Karena aku tahu ketika ada suara musik pasti ada orangnya. Kalau jujur ya teman-teman ya, aku agak takut sendiri ini. Serius-seriusan. Ini masih jam 8. Jadi ini mereka belum tutup sebenarnya. Mall ini tutupnya jam 10 seharusnya ya.
Nah, sekarang masih jam 8-an. Benar-benar gak ada tenan sama sekali ya. Aduh, ini bakal ke mana lagi nih? Aku nggak tahu ya guys ya. Lihat tuh, semua pada dijual, dijual, kontrakan. Gak ada penghuni, gak ada tenan di sini, gak ada penyewa. Dan bagaimana orang-orang yang bisa bertahan di sini? Luar biasa sih. Ini di lantai satu ya, teman-teman ya. Ini masih ada, cuman nggak tahu nih, disegel unit kenapa ini? Ibu itu kan karyawati secepatnya. Nah, di bawah aja seperti ini ya teman-teman, apalagi di atas. Jujur nih teman-teman, aku ragu nih mau naik ke atas, karena apa ya? Sudah pasti sendiri nih, lihat nih tangganya aja. Eskalatornya aja udah nggak jalan, tapi nggak tahu ya, coba dulu. Nggak jalan. Udah, Bismillah. Bisa seperti ini ya. Aku nggak tahu nih ada berapa lantai ya teman-teman ya. Logikanya aja di lantai bawah aja itu sudah nggak ada tenan, apalagi di lantai dua kayak gini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kok aku lebih ngeri dari hutan ya. Aduh, sedikit deg-degan nih guys. Ini nih berjalan nih eskalatornya. Cuma agak ngeri ya sendiri ya guys. Agak-agak gimana ya, kok suram gitu mal seperti ini. Kasihan banget ya. Aduh. Ini gimana mereka bayar listriknya? Teman-teman, jujur ini benar-benar gua sendiri di sini. Benar-benar sendiri. Enggak ada tenan, enggak ada orang. Tapi itu masih ada suara-suara musik, kayak apa ya, gue yakin suara musik di puter itu untuk mengurangi aura sepi. Aduh, jujur ya teman-teman, ini aku mau naik lagi ragu, seriusan. Naik gak ya. Jujur teman-teman, aku udah mulai merinding nih. Ini bener-bener gak ada orang. Lihat nih. Naik gak ya. Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Berharap semoga menemukan orang ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi. Kita bahas sedikit ya. Karena aku memang bukan ahlinya untuk membahas hal seperti ini. Tapi kita sedikit sharing lah, kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Ya, puncaknya ialah ketika pada masa pandemi ya kemarin ya teman-teman ya. Pada masa pandemi itu banyak pusat perbelanjaan, mal-mal itu serba dibatasi. Nah, itulah yang membuat orang mulai mencari alternatif lain dalam berbelanja seperti itu. Sebelum pandemi pun, seperti yang kita ketahui, e-commerce itu atau toko online itu memang sudah ada gitu. Tapi masih bersaing dengan toko-toko offline seperti ini, dengan pusat perbelanjaan seperti ini, seperti mall dan lain-lain. Masih bersaing. Kita kan pernah dengar kan dulu, biasanya teman-teman kita ada yang senang, wah, aku senang berbelanja secara offline karena aku bisa mencoba, memegang, merasakan gitu kan. Sementara ada juga teman-teman kita yang senang berbelanja secara online gitu, karena simple, lebih murah. Nah,
Jadi itu masih bersaing, teman-teman. Puncaknya ialah pas pandemi kemarin. Jadi mereka udah nggak ada pilihan lagi gitu. Jadi yang sudah terbiasa berbelanja online, ya udah nggak apa-apa. Dan mereka yang nggak terbiasa berbelanja online, mereka pun mau nggak mau harus beradaptasi gitu untuk berbelanja online. Nah, jadi seperti itu. Karena ya seperti yang kita ketahui pada beberapa tahun yang lalu, semua banyak tempat itu yang di lockdown, pusat perbelanjaan ditutup gitu kan. Nah, mal-mal pada ditutup. Sedangkan tenan-tenan ini bingung, nggak ada pengunjung, pengunjung nggak boleh masuk. Sedangkan mereka tetap harus bayar sewa gitu. Dan itulah yang membuat mereka menjerit gitu kan. Dan mereka pun seperti nggak ada pilihan lain gitu. Mereka pun juga nggak bego kan. Ngapain juga mereka mempertahankan gray tempat sewa gitu. Sedangkan pengunjungnya sudah nyaman dengan alternatif lain, yaitu e-commerce gitu. Nah, di situ juga e-commerce juga semakin gencar-gencarnya tuh. Ini kesempatan dia gitu, maksudnya untuk promosi, membesarkan nama. Seperti yang kita ketahui ya, ada Blibli, ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dan mereka benar-benar gencar mempromosikan brand-brand mereka gitu. Nah, mau nggak mau pun yang tenan tadi juga nggak harus kehilangan akal dong. Mereka juga mulai tuh beradaptasi untuk membuka lapak secara online. Nah, mereka bergabung menjadi mitra-mitra e-commerce seperti Shopee, seperti Tokopedia, Blibli, dan masih banyak lagi. Nah, aduh, aku bingung nih, kemana deg-degan ya. Nah, akhirnya si dua belah pihak ini akhirnya sudah terbiasa, sudah nyaman gitu. Si pembeli sudah terbiasa berbelanja secara online di e-commerce, dan si pelapak atau penjual pun juga terbiasa berjualan secara online seperti itu. Nah, jadi ketika pandemi pun sudah mulai reda, pusat perbelanjaan mulai dibuka, mal-mal sudah mulai dibuka. Jadi orang udah terlanjur nyaman gitu dengan adaptasi yang selama 2 tahun ini gitu. Jadi mereka pun sudah terbiasa, mereka sudah ngerti sistemnya, gaya berbelanja orang itu sudah berubah gitu secara drastis. Dan inilah salah satu yang membuat mall ini seperti gedung kosong, istilahnya mati hidup segan, mati nggak mau gitu. Nah, ini teman-teman, aku penasaran sebenarnya ke lantai atas, tapi jujur ya ragu sebenarnya, karena sudah pasti di atas cuma aku sendiri gitu. Tapi aku nggak tahu kapan lagi bakal balik ke sini, tapi bismillah aja lah. Teman-teman ya, ini benar-benar aku sendiri. Mana ini, seriusan? Seperti apa ya? Ini seriusan teman-teman, ini benar-benar aku sendiri di atas. Aku nggak tahu tempat apa di dalam. Cuman udah gelap. Seriusan aku merinding. Soalnya di atas tuh udah gelap. Nah, kalau ini kan memang kalau sepi masih terang gitu kan. Aduh, deg-degan sumpah. Sumpah, ini sebenarnya masih awal ya teman-teman ya, masih jam 8-an. Nah, benar-benar memprihatinkan. Oke teman-teman, jadi balik lagi ke gaya berbelanja masyarakat pada saat ini.
Jadi selain tadi ya, selain faktor pandemi, terus maraknya e-commerce, terus ditambah dengan orang-orang sudah mulai nyaman gitu, beradaptasi dengan berbelanja atau berjualan di e-commerce. Jadi tempat-tempat lapak seperti ini sudah tidak diminati lagi gitu. Jadi di Jakarta, di Tangerang atau Jabodetabek itu sebenarnya juga mall juga nggak semua-semuanya mati ya teman-teman. Bahkan ada juga mall yang makin ramai gitu. Kayak gue sebutin ya, kayak Sarinah, kayak Grand Indonesia, Plaza Indonesia gitu. Terus kayak Kelapa Gading, Kota Casablanca. Itu mereka semakin ramai. Kenapa semakin ramai? Jadi mereka ini sudah tahu nih apa yang dibutuhkan oleh customer, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di mall. Apa ya, istilahnya tuh gaya orang untuk datang ke mall tuh sudah berbeda gitu. Nah, jadi mungkin mereka lebih istilahnya memanjakan customer dengan fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Lebih lebih merubah konsepnya. Jadi mereka harus berinovasi dengan hal-hal yang baru gitu. Sehingga orang-orang datang ke mall itu tujuannya sudah beda gitu. Nah, jadi mungkin untuk fashion dan lain-lain mungkin masih gitu ya. Cuman untuk konsepnya lebih ke hiburan gitu ya. Nah, di mana mall-mall seperti Sarinah, seperti terus apalagi tuh Senayan Park atau Senayan City itu semakin ramai karena mereka bisa berinovasi gitu. Nah, berinovasi dan mereka tahu apa sih kebutuhan si pengunjung gitu. Nah, jadi sekarang itu banyak mall-mall itu yang sudah berubah konsepnya. Nah, jadi mereka mengikut perubahan atau inovasi-inovasi yang mereka bikin. Jadi seperti itu teman-teman. Ya udah teman-teman, mungkin sekian yang bisa aku share kali ini. Yang terakhir, tidak bermaksud untuk menjatuhkan sebuah nama, tapi ya inilah faktanya gitu. Enggak cuma di Metos, dan ini juga terjadi di beberapa mall yang ada di Jabodetabek ya. Nah, salah satunya juga yang ada di Plaza Semanggi juga mulai sepi, tapi tidak separah ini. Ya, harapan kita semoga tempat-tempat semacam ini juga mulai hidup kembali, karena kasihan ya. Kasihan ini listriknya gimana, mereka harus bayar. Pengelolanya gimana. Jadi mereka sebenarnya harus merubah, harus berinovasi lagi ya, semacam itu. Ini kita pengen lihat, ini masih ada yang buka, gerai satu. Aduh pak, siapa yang mau beli? Aduh, jujur ya teman-teman, tadi pas di atas merinding banget. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa aku share kali ini. Mungkin dalam penyampaian ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan nanti kita akan coba explore di tempat-tempat lainnya lagi. Mungkin kita akan coba di mall-mall lainnya lagi, atau tempat-tempat yang menarik lainnya lagi. Dan hanya itu yang aku bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa. Terima kasih.